Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di Seputar Bandung Raya Malang. Pemirsa, Badan Intelijen Negara melakukan sosialisasi new normal dan melakukan penyemprotan disinfektan di Masjid Al-Ukhuwah, Kota Bandung. Penyemprotan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan COVID-19 di Kota Bandung. Dengan mengerahkan alat khusus dan petugas berpakaian hazmat, petugas Badan Intelijen Negara Jumat pagi melakukan penyemprotan desinfektan di Masjid Al-Ukhuwah, Kota Bandung. Penyemprotan tersebut dilakukan di semua sudut Masjid Al-Ukhuwah yang sudah dua pekan ini menjalankan sholat berjamaah. Selain melakukan penyemprotan desinfektan di sejumlah sudut di Masjid Al-Ukhuwah yang akan dipergunakan sholat Jumat dan sholat berjamaah lainnya, Badan Intelijen Negara pun melakukan sosialisasi new normal di Masjid Agung milik Pemkot Bandung tersebut. Petugas Badan Intelijen Negara pun sempat mengukur suhu tubuh para jemaah dan membagikan sejumlah masker kepada warga yang akan masuk ke Masjid Al-Ukhuwah, Kota Bandung. Juru bicara tim Velox Bin, Syarifah, menegaskan kegiatan tersebut sengaja dilakukan Badan Intelijen Negara di sejumlah daerah termasuk Kota Bandung dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Bin pun fokus melakukan edukasi dan penyemprotan di rumah ibadah karena rumah ibadah adalah tempat yang banyak didatangi orang. Ya. Saya mewakili ketua tim dari Velox, tim Velox Mojaten. Pada hari ini kita hadir di Masjid Al-Ukhuwah Islamiyah untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan dekontaminasi. Tim Velox Pejaten di sini mewakili pemerintah untuk melakukan aksi nyata dalam percepatan penanganan virus corona atau COVID-19. Jadi di sini tim Velox Pejaten sudah melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan dekontaminasi baik di tempat ibadah, di fasilitas umum, dan juga di fasilitas umum lainnya. Selama kurang lebih 3 bulan terakhir, tim Velox Badan Intelijen Negara hadir dan menjadi bagian mewakili pemerintah yang telah banyak melakukan berbagai aksi nyata untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.